cocok sama ini. Hai hai hai. Welcome back to my channel. So, hari ini aku mau bikin morning routine lagi. Ya, meskipun di video aku sebelumnya udah ada morning routine, cuma buat aku kayak kurang menarik gitu, kurang berkesan di hati. Aku mau buat yang lebih lebih terbarunya upgrade ya, meskipun skincare-nya tuh masih sama aja kayak kemarin, cuman aku bikin ini lebih menarik lagi supaya kalian bisa menontonnya tuh lebih enak gitu. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, terus komen, like, terus abis itu share dulu ke teman-teman kalian supaya semakin super luas video aku. Yeay, jadi makin banyak yang nonton. Terus aku juga semakin semangat bikin video buat kalian. Jangan lupa komen juga ya. Tadi aku udah bilang jangan lupa komen kalau mau video apa supaya aku bisa bikinin buat kalian gitu. Oke? Okay? Langsung aja tanpa basa-basi, let's move on to the video. Boom. So guys, ini morning routine aku. Jadi aku tiap pagi itu selalu cuci muka dulu. Itu aku pakai ini dari Pond's. New Pond's Pure White Mineral Clay. Terus aku biasa cuci muka ini. So, habis tadi aku cuci muka, aku mau lanjutin, aku sikat gigi biasanya. Sikat gigi, guys. Oke, satu deh. Gimana sih? Ini. Oh, itu. Sikat gigi. Sikat gigi itu penting, guys. So, setelah tadi sikat gigi dan cuci muka, aku biasanya langsung aja pakai sunscreen dari Wardah. Ini SPF 30. Pakai dari Face Shop yang 99 aloe veranya karena aku cocok sama ini. Gitu. Terus kita ratain. Ini Vaseline yang repairing jelly. Oops, slow. Oke, dia tidak bisa fokus. Pokoknya itu yang repairing jelly. Kalian bisa pakai cari itu di banyak store. Itu. Terus habis itu yang terakhir aku pakai lotion dari Nature A yang daily
Udah mah amis. Segitu aja dulu video dari aku. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share to your friend ya. Bye, see you on my next video.